Halo teman-teman, ini kita lagi nyantai di pesisiran lagi pelesiran ya sama kawan kita, lagi nyantai habis dari angkutan barang juga tadi. Ada mobil di situ tuh, mobil angkutan barang tadi pelabuhan. Kita coba untuk melihat bahan-bahan batu cincin teman-teman yang berpotensi di pinggiran sungai yang menembus langsung ke laut ya. Nih, coba kita lihat ya teman-teman. Ini ada bahan batu hati ayam teman-teman ya. Tapi ini sepertinya kurang bagus ya warnanya. Karena ada ya belum pun kita belah, jadi kita belum tahu. Tapi kok sejenis aku lihat ini kurang nih ya. Coba kita sambil jalan kita lihat ada yang potensi untuk jadi batu akik atau enggak ya. Oke, kita jalan sana. Oh my god, nah di sini ada nih teman-teman nih. Ini bentuknya unik nih. Kulitnya seperti ini. Sepertinya ada isi dalamnya nih. Nah, ini. Unik kan kulit dengan isiannya berbeda nih. Coba nanti kita belah ya, kita lihat nih. Oke ya. Kita lihat nih, lebih enak kok di tersiram air ya, dia jadi lebih jelas kita melihat batu-batu. Nah ini ada nih sepertinya teman-teman. Wish, ini lumayan ya nih, ini tuh jenis seperti batu lumut ya. Ini nampak kan teman-teman nih, dengan warna-warnanya nih. Widih. Oke ya, ini bahan batu baru kita dapati. Berarti ada sekitaran berapa bahan yang kita dapat ya? Baru 2 bahan dan 3 ya sama yang tadi di sana. Ya, oke teman-teman. Mungkin sekian untuk video kali ini ya. Tadi sudah kita jalan-jalan juga. Sepertinya kurang ada bahan batu super yang kita dapat untuk hari ini. Nah, nanti coba kita belah nih, kita lihat jadi batu yang seperti apa. Jangan lupa dukung channel aku ya. Dan bantu channel aku dengan like dan subscribe-nya. Dan bagi teman-teman atau ada yang berminat dengan batu-batu cincin yang aku post di video, bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi. Oke, terima kasih sudah mau nonton.